Atta Halilintar baru-baru ini mendapat kesempatan bertamu ke rumah Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dia datang dengan mengandeng istri tercinta, Aurel Hermansyah, yang tengah hamil tua. Atta Halilintar dan Rizky Billar tampak menikmati percakapan mereka sebagai sesama calon ayah. Di rumah mewah pasangan pengantin baru itu, Atta bertemu dengan ibunda Rizky Billar yang tengah bersantai di ruang keluarga. Sebagai tamu, dia pun langsung bersipuh mencium tangan ibunda Rizky Billar sambil mengucap salam. Atta yang pandai mencairkan suasana tiba-tiba bertanya pada ibunda Rizky Billar bagaimana perasaannya menyambut cucu pertama dari sang anak. Menyambut cucu pertama bagaimana nih bu, ujar Atta Halilintar. Namun Lesti segera menyelak perkataan Atta Halilintar karena ternyata anak yang dikandungnya bukanlah cucu pertama bagi sang mertua. Enggak, ke-12, ucap Lesti Kejora. Di sisi lain, ibunda Rizky Billar angkat bicara dan meluruskan bila anak yang dikandung Lesti adalah cucu ke-11 di keluarganya itu. Ke-11, ucap ibunda Rizky Billar. Sontak, Atta Halilintar dan Aurel pun terkejut lantaran mengira ibunda Rizky Billar belum mempunyai cucu sama sekali. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.